Moskwa, down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind. You can't fail. I have evidence. Now, please, I know this is politics. I'm not lying. You know why I'm not lying. Saya minta mandate dari saudara not only to become ahli parlimen Matapa. Kalau saya menang 26 hari bulan, otomatik semua ahli parlimen Pakatan Maya, Keadilan, PAS, DAP, semua seorang angkat saya jadi ketua pembangga. Tunggu saja nak makan sakti. Ya. Mana saya harus defend the race. Saya mesti pertahankan hak orang Melayu. Negara ini tidak akan aman kalau kita tak jaga orang Melayu. Tapi apa yang cakap di kampung-kampung? Anwar khianat orang Melayu. Anwar ejen Cina. Cina mana? Kalau kita dengar lagi televisyen yang boleh tak ada ni semua kita duduk belakang. Kalau ada orang mati menentuk sifat pun, saya tak dengar biasa. Kalau ada orang ambil rasuah daripada kepesan, tak dengar juga. Sudah susah kita ni. Karena kita belum berdeka. Media kita tak bebas. Kita tak angkat orang lain yang satu. Bela sikit dengan dia. Dalam masa dia. Kita ambil kawan dengan orang Cina. Orang tanya, kenapa saya berkawan dengan ini bulan ini? Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya kata saya ada kawan dengan dia, kerana saya tahu. Dia jadi saya Ketua Menteri arahan dia. Macam macam besar. Dengan mungkin lain, baik. Kelantan adalah lama berpunyai Aziz atau Kedah atau Perak dan semua apa rahanya. Tanah kontrak tak boleh diambil oleh Ketua Menteri, Menteri Besar, keluarga raja, exco kerajaan tak boleh. 29, Datuk Dola nak letak dalam jawab-jawab. Kedudukan Ketua Pembangkang ini betul-betul di depan Menteri, Ketua Perdana Menteri. Saya nak jeli mata saya tu, nak tengok dia lelah. Saya nak tengok belajawannya, belajawan nak tolong rakyat atau tidak. Yang kita nak tolong lain, saya nak tengok dari mana dia tu. Dari mana? Melayu Gantu, Melayu Anak Menteri, Melayu Gantu Menteri ataupun Melayu Rakyat di bawah. Pendidikan. Sebab apa saya kata bila pendidikan percuma? Anak Melayu, anak Cina, anak India nak mengaji, bagi dia mengaji. Ha. Tingkat mutu pendidikan kita bagi percuma. Pasal apa tak boleh? Cuba dia terima skill dari Malaysia, pendidikan percuma. Mesir, negeri lebih miskin daripada kita. Harga minyak, seringgit lebih rendah daripada kita. Jadi kita ni hebat apa? Hebat propaganda. Lalu semua nak jadi alim belakang. Datuk Golah pun dia lah siasat. Tak payah siasat, memang saya pun tu kesian kadang. Dia kena dia mangsa, rogol. Hang Lena mana hang tahu, rogol tak rogol. Lepas tu bila dakwah suka sama suka. Terlapang eh. Ni orang Islam pun tak dengar, orang tak Islam pun tak tahu. Apa dia? Matlamat Islam ni apa dia? Pertama, dia jaga agama. Hormat agama kita. Mana kalau saya muliakan agama, jangan hina agama saya. Ini keyakinan saya. Tapi kalau dia tak setuju, itu hak dia. La ikrah fitin, tidak ada paksaan dalam agama. Hatta bayani rushdu min al-ghay, karena sudah nyata bagi kita. Bagi kita, saya yakin. Kamu tak yakin, hak kamu. Jangan gaduh. Itu dia prinsip agama. Nak gaduh macam apa? Yang kedua, pertahankan keselamatan. Sanctity, kemuliaan. Life and property. Nyawa orang, keselamatan orang.
Kerja polis ramai-ramai dari keselamatan lah. Bukan naik orang. Jaga. Ini nak jaga keselamatan mana? Dadah dalam bilik pejabat polis hilang. Dalam rumah kita selesai. Poli yang ramai di mata rumah bagus. Saya tengok tak ada masalah sangat dengan kita. Tapi dua ketiga ketua polis mana-mana baik. Dulu ketua polis dulu, pukul saya dengan gangster. Tak tahu mana satu. Yang mana gangster, mana satu ketua polis. Main dah tetap pakai kita, panggil dia gangster. Baik dok, pun saya maafkan. Main ni usaha Hassan. Masuk hospital. Macam tu juga. Ketua Polis Negara, tapi tak mau kata banyak lah. Ketua Polis Negara sekarang diinstitut jantung negara. Sebab itu, keselamatan, nyawa dan harta penting. Kalau ada orang dibunuh, mesti siasat dan ada hukumnya. Kalau orang kena letup pakai simpan. Melayu ke Cina ke Mongolia ke mesti siasat. Ni kalau libatkan orang besar terlepas. Kalau libat orang bawah kena hadir. Tak ada lesen pun hut ngecek. Hilang motor bukan main lagi. Bawa debu kena terajang 3 kali. Pasal apa? Hilang motor. Yang letup sebab tu. Kemudian apa lagi? Kebebasan bersuara. Freedom of expression dalam Islam. Sebab itu, tengok dari zaman Rasulullah SAW. Orang Arab Badawi, bukan dua lah, ini orang Arab biasa dengan salah paham. Mai masjid Rasulullah tengah dakwah, tengah berjajah. Orang mai kencing di halaman masjid. Mai sahabat-sahabat buka pedang. Bunuh pedang kan kering. Kering tak ada pakai. Dua acok kering je. Tengah-tengah jalan. Kering pula masa baik-baik kuat lembik. Kering ni bersteady je sikit. Pasal Arab Badui nak dah kencing dalam kawasan masjid. Badui semua. Rasulullah tanya pasal apa? Oh pasal dia Arab ni. Buat ajaran. Tengok. Sabak Rasulullah. Apa dia buat? Dia panggil. Dia kata suruh bersihkan. Dia tak peti. Hanya kesabaran saja. Dia pergi mengajak satu tempat. Orang tanya, ya Rasulullah. Tanya soalan. Saya ni semua boleh tahan. Tahu zina tak boleh. Sebab saya tak tahan. Syahwat saya tinggi. Tapi Rasulullah jawab macam mana? Ini yang disebut freedom of expression. Tanya, fikir tengok orang Arab ni. Dia boleh tanya Rasulullah. So semayang boleh, zakat boleh. Tahun tu tak upaya dia. Tahun tu mana? Tahun zina. Rasulullah kata, kamu kurang ajar. Tanya soalan dia tak. Tak ada usah. Tak ada ni eh? Haa, entah syah dia tak tuih nampak mana. Haa, tuih. Dia kata dalam bahasa dalam sejarah banyak buku. Sudahlah, dah cukup dah dengan hantar saya ni. Apa? Dia sebut. Rasulullah jawab. Ini wanita ini. Ibu kita. Kalau tidak ibu kita, kakak kita. Kalau tidak kakak kita, adik kita. Kalau tidak adik kita, anak kita. Kalau tidak anak kita, isteri kita. Kita kena ada semangat yang itu baru boleh aman. Jadi kalau nak buat kerja, kena ingat isteri kita, baik, boleh. Yang lain tu kalau kita buat kerja tidak baik, seperti mana kita buat dengan ibu kita, anak kita, kakak atau adik kita. Ini cara psikologi Rasulullah itu menarik orang supaya faham dan tidak ada ketegangan.